Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya. Hari ini kita mau masak lagi. Kita mau makan masak menu makan siang teman-teman. Ayo nih berantakan banget ya teman-teman ya. Yang pertama kita masak ikan karena ikannya cuma dua, aku pikir kurang, jadi aku tambahin dengan satu potong ikan layur teman-teman ya. Biasa kita masak daging, ini ayam ini juga aku tambahin dua ya. Sepertinya kok kurang, kemarin itu kurang, jadi aku tambahin dua. Nanti kita campur dengan jamur dan ini bawang bombaynya sedikit banget ya. Biarin lah, habisin ini aja, nggak usah buka lagi. Kemudian hari ini kita tidak masak tahu, tetapi kita masak tokan teman-teman. Ini juga udah jadi, nanti kita tambahin dengan jamur. Dan ini agar warnanya itu menambah selera gitu teman-teman ya. Kemudian supnya adalah jagung dengan lobak putih. Ini juga sisa sepotong saya masukkan. Ini kita simpan buat besok lagi. Jadi tadi saya cuma sepotong aja. Kemudian sayurnya adalah labu kuning, kita campur dengan ini ya. Sampai sekarang saya belum tahu nih apa namanya ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan di komen ya, ini sayur apa namanya ya. Ini tuh kayak epung ya, kayak lompong gitulah, gak tahu apa itu namanya. Kemudian sayurnya adalah ini sawi, kita campur dengan sedikit wortel dan jamur sedikit, biar ada warna seleranya itu ada, menambah selera gitu maksudnya teman-teman. Oh ya teman-teman, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Kita masak supnya dulu karena sup itu kan lama juga direbus. Nanti sambil merebus kita masak yang lain. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian kita potong-potong ini juga kita sisihkan. Sisihkan sini dulu ya. Terus kita taruh ini. Seperti ini teman-teman ya, rutinitas sebagai TKW Taiwan itu. Kalau jam segini masak ya. Bagi saya udah bersih-bersih, semua udah bersih. Tinggal masak aja sama nanti. Gak tahu pasti ada kerjaan lainnya. Ya teman-teman, sekarang kita potong-potong dulu. Ya, sebelumnya kita potong-potong dan langsung kita masukkan ke dalam panci sup. Biar lebih cepat ya teman-teman. Pisau kecilnya rusak. Pukul ini. Tuh, saya sudah ngomong sama bos loh. Takut. Aku kalau bisa keluar aku beli aja lah. Tapi enggak tahu putus. Kemudian kita siram air. Ini udah juga kasih cair. Udah. Kemudian kita tutup dan kita panasin. Udah jadi. Kita potong-potong dagingnya ya, kepalanya. Campur dengan dua jamur seperti ini, kita juga dan campur bisa ya, langsung campur ke ayam. Saya potong sarinya.
langsung kita masukkan. Turunkan lagi. Ini mau saya kasih pastas. Langsung saya kasih pastas saus ya. Oke. Jamurnya saya ganti dengan jamur ini ya. Tadi kan udah pakai ayam, udah pakai jamur itu ya, masa mau pakai ragi. Jadi aku pakai jamur ini. Oke, selesai. Kita
kalau masak di warung ya nyilak nih gitu. Ini namanya tokan. Majikan cewek seneng banget.